Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan channel Stephen Yang. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu dong untuk di subscribe channel Stephen Yang, di follow semua akun sosmed gue. Kita langsung masuk ke pembahasannya, let's go. Anjay, cheerleader Korea tapi versi Ngawi guys ya. Abangnya kayaknya udah pro banget, kayaknya udah seliuran berapa kali tuh di FYP dia guys ya. Anjay. Lebih menggoda yang ini cuy. Armor Toreador ditangkap saat ngumpet di Hotel Jaksel, berencana kabur ke Surabaya. Wow. Kabur dia guys. Jadi ini lagi yang viral ya guys ya, ada orang di KDRT ya. Wah, itu kalau kalian lihat videonya ngeri guys ya. Soalnya ada bayi masih umur berapa tuh, masih berbulan-bulan tuh umurnya, masih belum setahun kayaknya itu. Itu juga kena tendang si Bapak Armor Toreador ini anjir. Dan dia bener-bener mukulin anjir. Gini, cowok kalau udah main fisik ke cewek itu berarti titiknya harus dipotong teman-teman ya, karena itu nggak gentleman banget. Nggak tahu, penonton gue ini kebanyakan kan punya sikap yang gentleman, jangan ya guys ya. Jangan pernah sampai main fisik ke cewek ya teman-temannya. Kalau memang nggak suka kalau cewek kalian bermasalah, mending diputusin aja, diceraiin, daripada kita harus KDRT ya. Wah, kalau gini diem, kemarin di depan istrinya sok beringas ya, beraninya sama cewek doang tuh guys. Bosen angkat beban pakai plate. Terus pakai apa? Angkat beban pakai apa? Gak bisa kayak gini nih, gak bisa ya teman-temannya. Kita lari ke gym itu karena kita disakiti oleh wanita King. Kok bisa kita di gym terus pakai beban wanita? Gak bisa King ya, ini terlalu menyayat hati King. Pergi dari gym sekarang. Kak, momen barusan ragu gerak jalan. Apa nih? Emang gitu? Emang boleh kayak gitu? Gerak jalan kayak gitu, ha? 1, 2, 3 bola melambung, hati terima, dihukum. Woi, ngebosnya bagus banget ya. Ibunya yang memulai, ibunya juga yang diakhiri ya teman-teman. Yang pertama aku mau cuci muka. Cuci muka? Ya cuci muka lu sendiri dong, kenapa cuci muka temennya aja? Habis cuci muka, lanjut sikat gigi. Yang pertama aku mau cuci. Gue gak bisa menebak apa yang akan orang ini lakukan ya. Kok bisa sikat gigi, real gigi disikat aja kan? Besar banget vouchernya. Tidak selebay itu ya. Gak sekecil itu juga ya, udah kayak plankton anjir. Rakyat miskin di Indo, kumbingkus. Disenggol ya. Disenggol ya. Kalau sama pejabat korup, sama orang kaya mah hukum langsung melempung kayak kerupuk ya teman-teman ya. Bisa hukum itu tegas lagi kalau apa? Viral. Viral adalah hukum tertinggi di negeri ini ya. Harusnya negeri ini adalah negara yang berlandaskan keviralan, bukan berlandaskan hukum. Viralnya Hafiz bersahabat dengan seekor beruk bernama Bastian. Buset. Lengah dikit langsung ciuman sama monyet teman-teman ya. Ini ngomongnya sahabat tapi kecuriga ini udah lebih dari sahabat ya teman-teman ya. Aduh. Bapak lu yang denger lu nyanyi lagu Last Child di hari depresiku padahal keluarga lu ada mayun. Anjir bahaya, Cok. Anjir. Dolar kuning ini mah. Dolar kuning ini mah. Please YouTube jangan ya. Anjir, keluarga adem ayem kita malah nyanyi lagu di hari depresiku ya. Bapak ya sekalian ya, udah sekalian aja dibuat yang adem ayem. Pak pesan kebab 5 penjual. Wah, berarti langsung kesimpulan ya. Aku. Hah? Oh! Langsung pesen kebab 5, oke, ya. Beda pak, kebab makanan bukan skripsi ya. Ayo semangat pejuang skripsi ya, jangan nonton video YouTube terus ya. Dikerjain skripsinya bapak lo tuh, kasihan bayarin UKT. Woi, dicolong cok.
Ternyata jurus yang dipelajari oleh Sa'i adalah jurus untuk mencuri ya teman-teman. Hatta, ayo kembali. 1 Desember 59, Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Tidak, beri aku kesempatan lagi, sudah cukup. Soekarno Hatta, jika Hatta pergi hanya akan ada Soekarno Hatta. Soekarno Hatta, oke. Masuk akal juga ya, jokes pendiri bangsa kita nih. Yes, gue nge-gym biar bisa cosplay Toju, Goku, Baki. Oh, keren juga sih, kalau cowok badannya jadi nge-cosplay Baki. Cosplay Anya malah. POV mencuci sendok. Ya true sih, bener sih emang. Kalau kita udah nyuci bagian lengkungannya tuh tiba-tiba muncrat ya. Tapi tidak selebay itu juga ya bang ya. Dia suka nyemunyiin barang temen gue. Nyembunyiinnya gak main manco, on the pit. Taruh di got, gila. Di luar Nurul ini. Lomba untuk anak, lomba makan kerupuk, kelereng, balap karung, pukul air, kedus goyang, memasukkan lomba memasukkan pen. Pensil kali ya, lomba memasukkan pensil. Kalau ini mah, gue ayo aja mah infokan lombanya gitu loh ya, ayo. Pak Vincent menang, dia punya 2 soalnya ya. Buktikan kalau kau pantas lulus SD, easy ya. Pokok pembagian dan perkalian diduluin ya teman-teman. Di sini 1 × 0 berarti 0. 1 tambah 1, 3, D. D. Yang jawab 3, SD-nya nggak lulus. Loh, dijaga. D nggak, 3 nggak sih guys ya. Menurut kalian gue bener nggak? Kan 1 × 0, 0. 1 × 0. Apapun yang dikali 0 kan 0. 0, 1 tambah 1, tambah 0, tambah 1, 3 cok. Nah ini, 1 tambah 1, tambah 1 kali 0, tambah 1, 1, 1, tambah, jawabannya dia 3, bener 3. Please guys, gue bener kan ya guys ya. Tolong dong yang masih SD jawab, bener gak? 3 cok, sumpah 3 ini. Ih, nolong dia guys. Mana bisa gitu? Diam dan menjadi bayangan loh. Mana bisa gitu ya? Meja sekolah negeri. Iya lagi. Banyak banget tulisannya. Biasanya gambar burung paling banyak guys. Basah guys, sorry. Halo Kak Intan, please kindly check your DM. Ini parah sih sumpah, rumpi ya. Aduh, orang lagi baru kena KDRT lo langsung mau diundang. Tunggu reda dulu kek, tunggu emosinya stabil ya. Kindly check your DM. Lu anak silat ya? Tiba-tiba suruh ngecek DM. Parah sih rumpi ya. Gitunya banget dia cari berita, cok. Lebih dari 80% anak SD telah berpacaran. Potensi kekerasan. Hey,